Bupati Banyuasin Haji Askolani dan Wakil Bupati Banyuasin Haji Slamet Somosentono didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuasin Dr. Sri Fitrianti Askolani dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuasin Haja Neni Trihariani lakukan peninjauan vaksinasi di SD Negeri 12 dan SD Negeri 27 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan lagi vaksinasi di Banyuasin, sekaligus mencegah terinfeksinya virus COVID-19 saat pembelajaran tatap muka. Bupati Banyuasin Haji Askolani mengatakan dalam kegiatan peninjauan ini, sebanyak 955 siswa ikut melaksanakan vaksinasi COVID-19, di antaranya sebanyak 355 siswa dari SD Negeri 12 dan sebanyak 600 siswa dari SD Negeri 27. Sementara Wakil Bupati Banyuasin Haji Slamet Somosentono menambahkan, dalam kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Banyuasin mendukung sepenuhnya vaksinasi COVID-19, terlebih demi mendukung kegiatan belajar mengajar offline, di mana siswa bisa bersosialisasi dan belajar secara langsung dengan para guru dalam kondisi sudah tervaksinasi. Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin beserta Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banyuasin juga menyempatkan peresmian ketersediaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di SD Negeri 12 dan SD Negeri 27 Kecamatan Talang Kelapa. Arif Banyuasin TV melaporkan.